Satgas Citarum Harum Sektor 21 lakukan pengecekan pembuangan limbah ilegal di salah satu pabrik di kawasan Kecamatan Bancaran, Kabupaten Bandung. Petugas TNI mendatangi pabrik tersebut karena sebelumnya terdapat laporan dari warga terkait dengan limbah berbuih yang dibuang secara langsung ke anak Sungai Citarum. Beginilah saat petugas Citarum Harum Sektor 21 melakukan inspeksi mendadak ke salah satu pabrik pengolahan kertas di kawasan Kecamatan Bancaran, Kabupaten Bandung. Inspeksi tersebut dilakukan petugas dalam upaya menanggapi laporan warga terkait adanya pembuangan limbah secara langsung ke aliran air sungai. Saat sidak dilakukan, para petugas langsung mengecek IPAL milik pabrik. Namun saat dilihat air yang dibuang ke aliran sungai Citaluktuk sudah bersih dan memenuhi baku mutu untuk dibuang ke aliran air sungai. Meski saat sidak dilakukan tidak ada limbah kotor yang dibuang ke aliran air sungai, namun petugas Satgas Citarum Harum Sektor 21 tetap meminta pihak perusahaan untuk menandatangani komitmen perjanjian agar tidak membuang limbah secara langsung ke sungai. Baik, selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kami dari Satgas Citarum Harum Sektor 21 pada hari ini kita melaksanakan pengecekan IPAL di PT Pabrik Sakti yang berdasarkan dari laporan warga bahwa pabrik tersebut kemarin mengeluarkan limbahnya yang putih. Ya. Kita bergerak dengan